Halo guys, dimanapun kalian berada, hari kali ini saya akan mereview sebuah piano atau keyboard untuk anak-anak. Nah, ini cocok sekali untuk anak-anak yang 2 tahun sampai 8 tahun. Nah, ini juga bisa untuk kado ulang tahun atau kado apa, bebaslah, terserah anak-anak sendiri. Nah, langsung aja ya kita buka ya. Ini kebetulan ini untuk anak saya ini, tapi ini stoknya masih banyak ini untuk dijual, kan masih banyak lagi di belakang saya stoknya. Ini bisa menggunakan baterai ukuran A2 dan bisa juga menggunakan charger. Nah, kita langsung aja kita cek. Nah, ini kalau mau menggunakan baterai A2 isinya 4 piece. Nah, kebetulan ini sudah saya kasih baterai, ini punya anak saya. Nah, ini 4 piece. Dan di sini juga bisa untuk karaoke atau menggunakan mic untuk nyanyi. Nah, ini mic-nya seperti ini. Dan chargernya seperti ini. Ada di sebelah sini. Nah, kita sekarang akan coba menggunakan baterai. Langsung aja kita nyanyi. Nah, ini jika teman-teman ingin anaknya suka musik atau sudah bisa belajar, nah, berhubung karena ada corona sekarang kan sekolah jadi libur. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi kegiatan di sekolah untuk bermain musik di rumah agar anak-anaknya terjaga di rumah dan tidak berpergian kemana-mana demi kesehatan. Oke, langsung kita coba aja. Nah, ini sudah banyak nih fitur-fitur tombolnya nih. Ini sudah dilengkapi dengan musik-musik, volume, tempo, dan bisa mengubah suara-suaranya ke berbagai jenis alat musik. Nah, ada di sini ada piano, harpa, organ, bell, gitar, dan violin. Nah, langsung kita coba aja ya. Ini on off-nya ada di sini ya, teman-teman, warna oranye ya. Langsung aja kita coba mainin. Ini bisa kita setting volumenya nih. Ini untuk tinggi rendahnya volume. Ini udah full nih segini. Nah, gitu. Nah, ini speakernya ada 2. Sebelah kiri dan kanan, dan di sebelah kiri ini hanya pajangan atau sebuah apa ya, visual aja lah. Nah, ini aslinya speakernya hanya ada di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ini nggak ada. Banyak yang komplain kok speaker kirinya mati. Nah, ini karena memang di sebelah kiri ini nggak ada speakernya, teman-teman ya. Nah, jadi speakernya hanya ada di sebelah kanan. Kita coba lagi ya. Nah, ini tombol-tombol crash-nya ini juga bunyi semua, teman-teman, bukan sebuah pajangan aja. Nah, sekarang kita coba buat setting nadanya ya. Setting nadanya di sebelah mana nih? Nih. Nih suara apa ya? Violin kali ya. Nah,
bisa nada yang lain. Ini ada musik-musiknya di sebelah sini nih. Nah. Tak. Nah, ini temponya juga bisa diatur nih teman-teman nih. Nih, ini kita pelanin. Kita cepetin. Nah, sekarang kita coba buat nyanyi aja ya, karaoke ya, coba ya. Mana mic-nya tadi? Nah, kita coba menggunakan mic. Tes 1, 2, 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Satu nusa, satu bangsa, satu kita. Nah, ini mic-nya seperti ini. Lumayan lah buat iseng-iseng enak di rumah nih, biar pintar ya teman-teman nih. Kalau berminat ini harganya Rp170.000, belum termasuk baterai. Nah, dan sudah dilengkapi charger dan mikrofonnya. Oke, cukup sekian review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih dan semua bisa terhindar dari penyakit atau wabah corona dan juga dari kesehatan.